upacara HUT Olahraga Nasional. Turut hadir dalam upacara tersebut Wakapolda Jambi Brigjen Pol Ahmad Haidar serta pejabat utama Polda Jambi. Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional tahun 2018 ini, Kapolda Jambi Irjen Pemukis AS mengajak serta menghimbau kepada seluruh masyarakat di Provinsi Jambi agar lebih aktif dalam melakukan kegiatan olahraga di semua usia. Kapolda Jambi Irjen Pemukis AS mengatakan, pada saat ini olahraga yang dilakukan oleh masyarakat kita masih sangat rendah. Kalau saya sering memantau di Stadion KONI, yang olahraga hanyalah sedikit dari sekian banyak masyarakat dan banyak didominasi oleh yang lanjut usia. Kapolda Jambi juga turut serta mengajak para generasi muda untuk lebih aktif dalam melakukan aktivitas kegiatan olahraga, agar dapat menorehkan berbagai prestasi dari cabang olahraga yang ada, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa dan negara di berbagai jenjang event olahraga, baik nasional maupun internasional. Di seluruh lapisan, jika sama-sama laksanakan gerakan olahraga secara masif dan meluas di seluruh lapisan masyarakat. Semangat mengajak semua lapisan masyarakat untuk melakukan olahraga secara rutin dan teratur, baik pelajar, masyarakat, pekerja atau karyawan, dan semuanya, bahkan warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Dari Jambi, Egy Novita, Tribrata TV. Salam, Tribrata.